Keluarga dan kerabat Atikotul Mahya histeris saat jasad wanita yang berprofesi sebagai guru ngaji itu dievakuasi tim gabungan dari dalam sumur di Kampung Citatah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi sempat terkendala karena lokasi sumur sedalam 17 meter ini dihimpit bangunan warga. Penemuan jasad Atikotul Mahya yang hilang selama 3 hari itu bermula dari aroma busuk yang dicium warga sekitar. Setelah ditelusuri, bau berasal dari sumur yang tertutup beton di belakang rumah korban. Menurut tetangga korban, dirinya sempat mendengar teriakan seorang wanita setelah melihat korban pulang bersama dua anaknya. Jam 10 kurang, cuman saya dengar ada teriakan. Berapa kali yang teriakan? Sekitar dua kali. Dua kali? Saya sempat lari ke dapur, posisi dapur saya pun ada di sini. Dekat ya? Terus saya mas keluar? Lari ke dapur, saya tegas ini. Enggak keluar, saya tegas sini. Terus? Posisi suaranya ada di belakang. Saya tidak tahu, belum tahu dan tidak tahu juga itu ada luka kah atau apa. Jadi kita langsung tadi setelah dari sumur kita angkat, langsung kita masukkan dan kita akan kirimkan ke forensik. Sudah berapa lama laporan hilang? Almarhum meninggal itu hilang sekitar hari Minggu malam. Saat ini jasad korban diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengetahui penyebab kematian sang guru ngaji. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews, melaporkan.